kita bersama kembali dalam Selaut Nana. Dan apa yang kita nak masak dalam Selaut Nana hari ini? Apa? Castanet ke tu, Nana? Ni bukan castanet. Castanet tu kat sekolah macam. Tak. Boleh. Tapi ini bukan castanet. Ini adalah kekapis, ya. Dekat-dekat juga nama dia. Castanet kekapis. Ataupun dalam bahasa orang mua panggil scallop. Okay, scallop ni. Biasa kalau saya makan scallop dekat hotel-hotel ke, dekat restoran-restoran ke, scallop tu saya tak nampak pun dia punya shell ni kan, dia punya cengkerang ni. Tapi sebenarnya scallop punya cengkerang ni sangat lawa, ya, rupanya sangat cantik dan dia nipis. Macam gitu. Ini adalah scallop fresh yang saya beli dekat supermarket, dekat Jaya Grocer. So kita kena siang dan saya akan kongsi dengan anda macam mana kita siang scallop. Dan biasanya kalau kita makan selalu saya jumpa benda ni sebab kita bukan jenis beli. Kalau kita beli, baik saya beli siput sedut. Kita love siput sedut. Tapi biasanya kalau orang masak ni, dia grill biasa atau it's an appetizer. Dia macam, tak pernah tengok scallop kan? Scallop dia ada bulat, macam tebal macam tu. Tapi dia macam squishy. Biasa masakan dia agak limited sikit. Jadi hari ni kita nak memelayukan scallop ni. Kita nak masak sambal bunga kantan berscallop. Jadi macam mana rasa sambal bunga kantan scallop? Sambal bunga kantan scallop. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Bahan-bahan untuk buat sambal bunga kantan scallopiah ini. Senang saja. Bahan-bahan ni macam biasalah kita nak buat sambal. Kalau kita biasa buat sambal tanpa bunga kantan boleh juga. Tapi untuk kelainan kita boleh letak bunga kantan. Dan bahan utama, of course, kita kena ada scallop. Kita ada bawang besar. Kita ada jus lemon. Lemon ni kita akan perah dia. Kita ada gula Melaka. Saya nak gantikan gula putih. Kita ada bunga kantan sekuntum. Kita ada lada hijau. Yang ni saya nak buat hiasan je kat hujung. Ada bawang putih, halia dan tentunya cili bo. Cili giling ataupun cili kering yang korang mesin sendiri. Tak kisah apa-apa. Kalau ada sambal semalam, ada sambal belacan pun boleh masukkan juga. Kalau nak tambah sikit lagi, kejap lagi saya akan letakkan sedikit perasa. Kita akan letak cube ikan bilis. Mungkin kita akan letak sedikit sos tiram juga. So malas nak letak kat dalam ni sebab nanti kena basuh. Okey, jom kita masak. Okey, sebelum kita masak, kita mestilah kena buka dulu castanet ni sebab kita nak ambil bahagian dalamnya ni. Okey, cara nak siang scallop ni, kalau kita buka macam ni nanti, kalau kita tarik macam ni, tak boleh. Rosak. So kita masukkan pisau mungkin. Kita nampak tak tu? Lapisan atas tu, ini adalah muscle dia yang memegang cengkerang dia tu. Kita kelensitkan. Semua kita boleh buka. Tada! Cantik kan? Boleh buat rantai. Rantai. Okey. Untuk bahagian scallop, ini keliling ni semua kita tak makan tau. Kita makan yang bahagian tengah ni saja. Macam mana kita nak keluarkan bahan-bahan ni semua, kita pakai tangan je. Cabut dia macam ni. Ni dipanggil skirt. Skirt dia. Skirt ni kita tak nak skirt. Ada pula musim. Mana musim pakai skirt sekarang ni? Orang pakai seluar. So kita buka aje skirt dia ni. Kita kelingsit kan. Kelingsit. Dia kena lembut sikit lah sebab scallop ni kan dia sangat sangat fragile. So kita kelingsitkan ni. Nampak ni adalah perut dia kan. Tak naklah makan yang tu. Okay. Ni nampak perut dia kat sini. Jadi macam selaput lah satu lapisan tu, kita buang perut dia. Tarik keliling macam tu. Tada! Jadi ni yang kita perlukan, ni yang kita nak masak. Okey, jadi jom kita siang. Okey, ni scallop yang telah pun kita kopek sikit je sebenarnya. Kita beli tadi, saya rasa saya beli sekilo.
Nampak macam banyak, tapi bila kita dah kopek cerang dia, sikit je tinggal. Dan salah satu tips yang kita nak kongsikan dengan anda, wah kita tahu, saya nak kongsikan dengan anda, kalau kita nak basuh scallop ni, tak boleh rendam. Jangan rendam, dia kena lalu air, settle. Dan juga masa nak masak pun, tak boleh masak lama. Kebanyakan kalau makanan-makanan laut, seafood, dia memang tak boleh masak lama sangat. Nanti hilang dia punya kemanisan, kesedapan. So nak basuh scallop ni macam ni. Dah, jangan nak uli-uli banyak-banyak sangat. Kalau nak basuh pun satu macam tu je. Macam tu dah. Okey. Dah. Jom kita masak. Okey, kita letak minyak. Ingat kalau nak masak sambal, minyak kena banyak. Sebab kita nak tumis. Tumis bawang sampai betul-betul layu dan love. Okey. So, kita tunggu minyak panas. Kita boleh masukkan garlic, bawang besar dan juga sedikit halia. Halia ni macam banyak ah tadi kita. Maybe kurang sikit, separuh je tadi. Okey, kita tumis bawang. Bawang mesti kena banyak masak sambal. Ini macam banyak sangat kan? Tak payah letak semua. Lepas tu kita terus dia masukkan garlic. Tumis sampai betul-betul layu. Sampai betul-betul garing. Masukkan halia. Macam nak buat sambal, sambal biasa. Sampai garing sampai garing. Nampak macam banyak bawang ni tapi tak banyak pun nanti, termasak je semua. Sebab kita akan layukan dia. Nampak dah garing ni, kita pun masukkanlah cili bo kita, cili geling, cili giling. Letakkan tu, saya letak 2 sudu setengah. Tengok banyak mana. Nak sambal lagi, letak lagi. 4 sudu setengah. Okey, yang ni kita boleh letakkan sos tiram sikit. Yang ni kena betul-betul sampai pecah minyak Mana baju itu? Mucik, mucik. nampak mucik dia. Nampak sambal dia lawa. So sampai betul-betul pecah minyak. Okey, kalau kita tengok sambal kita ni pun dah cantik, dah pecah minyak. Kita boleh masukkan bunga kantan dan juga apa tu nama dia? Gula Melaka. Ni bunga kantan. Masukkan bunga kantan. Okey, bunga kantan. Untuk kita goreng. So bila letak bunga kantan, letakkan gula Melaka. Agak-agak lah, kan manis. Nanti kita rasa macam mana. So kita dah letak gula Melaka tu. Sekarang kita boleh masukkan sedikit perahan lemon. Kalau tak ada lemon, pakai asam jawa pun boleh. Okey. Dan boleh kita masukkan cube ikan bilis kita. Cukup ada masam, masin, manis. Barulah sambal tu. Sambal terbaik. Kalau nak tak belacan pun boleh, tapi tak apa kot. Okey, last but not least, kita boleh masukkan lada hijau. Kita masukkan lada hijau dan juga scallop together. Okey, sebab scallop ni kita tak boleh masak lama sangat. So kita masukkan dia dengan lada hijau tu together. Dan kita gaul. Ya ampun. A few moments later. Dah siap. So, kita boleh hidangkan. Nampak? Ya ampun. Senang je nak masak. Actually, resipi sambal ni sama je lah dengan sambal-sambal yang lain. Lepas tu kita boleh tukar-tukarkan lah dengan scallop. Dengan... sedap. Dengan apa-apa lagi lah. Udang, sambal semua sama je. Tapi cuma ni, sambal kita letak bunga kantan. Panas. Dah siap dah. Sambal bunga kantan scallop. Scallop masak bunga kantan sambal. Suka hati korang. Tapi yang penting sedap, kita makan dengan nasi, letak kicap sikit.
Okey, jom kita cuba scallop sambal bunga kantan ni. Oh my god. Kita tahulah saya ni kalau hidup dengan sambal je pun saya boleh. Sebab sambal is forever. Scallop ke apa? Oh, scallop. Nampak macam scallop dengan garlic tu macam sama. Bismillahirrahmanirrahim. Manis, pedas, masam, seafood. Rasa bunga kantan tu, bau dia guys. Sedap gila. Like, gila sedap. Tengok. Ni scallop. Scallop ni dia macam, macam rasa ikan pun ada, macam ketam pun ada kan. Tahu kita macam ni. Ah, buka mulut. Ah. 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 Sangat sedap. So, kalau korang dah masuk dalam sambal, ada komen, ada cadangan, ada apa-apa je lah nak sampaikan kepada kami, kepada kami, kepada saya, boleh letak dekat komen section kat bawah. Cadangan lah sebenarnya kan. Kadang-kadang kita tak tahu nak masak apa. Sebab kita biasa masak benda yang sama je kan. So, kalau ada, Nana, ni dah masak scallop mungkin. Bulan depan mungkin boleh masak kepala gajah ke. Apa-apa je yang korang rasa. Dan insyaAllah kita akan cuba tunaikan kalau kita jumpalah bahan-bahan yang korang nak tu ya. Apa tiga semangat kerana menonton selauk Nana. Kita jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa untuk like, share and subscribe. Okay? Sedap.